sahabat ternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu. Oke, kita jumpa lagi ya di channel Regar Bangkok. Seperti biasa di channel ini kita berbincang-bincang, sharing-sharing serta berbagi pengalaman untuk tips perawatan ayam Bangkok kita, baik dalam perawatan untuk kesehatan, perawatan dalam persiapan hingga persiapan menuju sebuah kontes perawatan. Jadi di video kita kali ini kita akan sedikit berbagi untuk ayam Bangkok kita ya. Jadi di sini pagi ini saya mau melakukan pemberian sarapan serta jamu. Berhubung nanti kita mau latihan fisik sahabat ternak, kita lakukan pemberian sarapan minum seperti ini ya, berupa pisang dan juga tomat sahabat. Nanti setelah itu kita lanjut pemberian jamu dengan tujuan agar stamina daripada ayam Bangkok kita itu bisa full dan juga ketahanan yang sangat lama ya, ataupun memberikan daya tahan yang lebih lama daripada biasanya. Untuk pembuatannya itu sudah ada di video kita sebelumnya sahabat ternak, jangan lupa untuk kunjungi ya. Nah, sambil kita lanjut, sambil kita berikan jamu, jangan lupa sahabat ternak untuk dukung terus channel Regar Bangkok dengan cara kita subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen serta share ya video kita sebanyak-banyaknya kepada sahabat ternak yang lain agar kita sama-sama tahu tentang perawatan ayam Bangkok. Salah satu ayam kita yang mau kita latihan fisik pada hari ini sahabat ternak, ini salah satu yaitu jalak, usia kurang lebih itu 6 bulanan. Jadi kita mau lakukan pemberian jamu dengan tujuan nantinya di usia 8 ataupun 7 nanti kita mau ikuti kontes sahabat ternak. Kita lakukan pemberian jamu, jadi kita nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa efek daripada jamunya untuk ayam Bangkok kita pada usia muda seperti ini sahabat ternak, dengan tujuan seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa menilai ataupun melihat perkembangan setelah kita jamu sebelum latihan fisik, sehingga nanti saat kita mau mengikuti proses dia sudah betul-betul siap sahabat ternak. Jadi kita lanjut untuk pemberian sarapan dulu. Sedikit berbagi, apabila sudah mau masuk mengikuti sebuah kontes, jangan lupa sahabat ternak malamnya tidak perlu memberikan makan pagi ya, usahakan yang lembut-lembut saja ataupun yang lunak agar tidak terlalu berisiko nanti saat kita mengikuti sebuah kontes. Saya lakukan pemberian yaitu kurang lebih 5 potong pisang sebesar-besar jempol ya sahabat ternak, dan juga 5 potong tomat untuk sarapannya, dan lanjut kita nanti lakukan pemberian jamu. Ingat ya sahabat anak, pemberian ini sangat penting untuk melatih ayam bangkok kita agar terbiasa nantinya saat kita ayam sudah memasuki usia siap turun, jadi dia tidak kaget ya. Dan juga kita sudah bisa menilai apakah ayam kita itu bisa dikasih jamu ataupun doping ketika mau mengikuti sebuah kontes. Nah, kita lanjut pemberian jamu. Pemberian jamu ini kalau ada suntik belum gabus ya sahabat ternak, kita kasih suntik dan juga selang, jadi tidak susah dalam pemberiannya. Karena di sini saya belum punya sahabat ternak, jadi kita lakukan minum seperti biasa saja. Setelah kita selesai melakukan pemberian jamu dan juga sarapan, kita istirahatkan secukupnya sahabat ternak agar ayam kita betul-betul istirahat. Nah, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam.